Kenal di Mujer. Halo Mbak yang di belakang. Ini halo. Dari tadi sibuk terus. Buka dong maskernya, nggak ada virus di sini. Halo guys, gue lagi ada di sesi professional hairdressing and makeup. Gue mau diwarnain rambut. Tapi nggak tahu mau warna apa ya. Itu tergantung dari stylistnya nanti mau rekomendasi warna apa, oke? Hai, halo. Hai. Ini dia stylist yang kece-kece. Nai. Apa? Nai. Lai. Nai. 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 Nice. Saya sama Teguh kenal di Tinder. Nah. Di Mujer. Oh, di Tinder. Dia lagi cari jodoh, aku mencoba jadi cewek. Ketawa sih, jadi cowok. Itu lagi WeChat. Kalau di WeChat salah, nanti salah harus. Sebetulnya di WeChat. Ini kayak gantungan, ini gantungan baju. Main buat gantung baju. Kalau di keramas sih kayak gini. Halo Mbak yang di belakang. Ini halo. Dari tadi sibuk terus. Buka dong maskernya, nggak ada virus di sini. Oi men, kok rambut lu pendek men? Kamu curi kemarin. Mana yang panjangnya tuh? Udah didonasikan? Belum. Katanya buat donasi kanker di Seberapa? Di Arab. Jadi halo Mas Angel. Hai. Jangan lupa nyalon ya. Kalau nanti kita yang pilih nomor 1 atau nomor 2 ya nyalon. Enggak nyalon ini dong. Mbak nggak biasa dengan tekanan ya? Iya. Oh, saya suka yang slow. Wah, slow aja. Apanya yang slow nih? Jadi ini pakai blades level berapa nih? Oksidannya? 12. 12 ya? Itu nggak apa-apa kalau misalkan pakai oksidan 12? Karena kita pakai bone pro itu apa sih? Itu untuk melindungi. Kayak, kayak semacam Olaplex lagi bukan? Iya. Apa itu nama tekniknya? Ini namanya sulam, cuman sejauh begini. Oh, buat bikin di kulit ininya? Iya. Buat bukan baby, buat bikin baby light itu ya? Iya. Soalnya ada juga yang begini. Bedanya apa sih baby light sama highlight? Baby light lebih kecil. Highlight itu nama teknik. Baby light itu kecil, bisa pengambilan kecil. Kalau yang besar kita namanya Baba Light. Kalau belayek apa belayek? Itu ya lebih terang di bawah. Kalau ala ombre di semi highlight. Nah ini baru setengah jalan nih. Iya betul. Jadi kalau mau highlight kita harus berpacu dengan waktu. Oh, harus cepet tuh ya? Iya karena begitu di sini lebih duluan. Ini akan lebih matang daripada sini. Nah, ada satu, kalau kita nggak bisa cepet, ya dengan siasati pakai di pelopornya mudah. Di sini lebih 6%, yeah. Dan di sini pakai 9%. Begitu 6% dia udah terang, 9% akan kerja lebih cepat dia. Jadi sama. Begitu selesai, dia nggak ada yang lebih terang, nggak ada yang lebih gelap. Sama jadi ya. Hasilnya sama. Ya, kalau mau bleach tuh, kalau misalkan nggak kejar waktunya, biar sama ya. Di sini 12, di sini 9, di belakang 6. Nah, nanti kerjakan dulu. Yang lebih kecil lebih duluan. Yang lebih kecil lebih duluan. Baru habis itu 9 mungkin bisa. Oh ya dari 6 dulu, 9 terus 12. Jadi nanti hasilnya sama. Oke, mantap sekali nih. Oke, mari kita buka oil. Kurang lebih tadi berapa menit ya? Ayo. 12 menit 60 menit. Mbak kalau bone pro ya? Bone pro. Sama Olaplex tuh kan kalau Olaplex ada 1 2 3 4 5. Kalau bone pro tuh ada berapa dia? Bone pro ada 2 step. 2 step ya? Ya, step 1 biasanya dicampur, di-bicing, atau smoothing. Step 1, biar rambutnya nggak terlalu kering. Oke. Setelah itu, kan di resmi. Ikuti gula yang sudah terbuka itu, kita masukin step 2. Jadi dia akan terisi, ada vitamin-vitamin. Oke, mantap sekali ya. Sekali bleaching level 9 mantap, pakai 12% oksigen. Nah, pakai bone pro tadi mungkin
dia nggak terlalu mengat. Biasanya kalau nggak pakai bone pro dikini malah lupa itu kayak ini ya? Elastis gitu. Udah gak mempatah. Nah, kita ada protection-nya karena bone pro tetap kuat. Ya. Ini lanjut ke proses selanjutnya. Ini blocking yang hitam-hitamnya itu ya? Menuju ke level 6. Jadi nanti yang habis bleaching tadi level 12 itu jadi warna putih. Oke, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ini kita masukin 12 stick and peroxide warna sedikit dicampur biru. Seperti ini hasilnya. Oke. Jadi nanti finishnya putih gitu ya? Ya, kebiruan tampilannya. Wih, mantap tuh. Ada mood blue-nya. Yes, blue-nya. Oke, penasaran kan? Oke, kita lihat nanti aspeknya seperti apa. Oke, setelah menunggu dari jam 12 ya, sekarang sampai jam 9. Berarti berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam. Ini dia hasilnya. Ini warna apa ya? Gray bukan, blue bukan, hijau bukan. Jadi ini nama warnanya apa ya? Tren rambut 2021. Apa namanya ini? Ini namanya Blue in the Sky, blusukan. Sasi Beauty Studio, oke? Okay? Jadi kalau kamu mau warna rambut kayak gini, kamu boleh datang ke sini ya. Sini juga ada servis lain ya, semacam kayak make up, extension, terus ada firming, ada smoothing, ada keratin, pokoknya lengkap banget yang ada di jalan Gunung Kayakasa, nomor 8A, Penamparan Karang Sambia. Pokoknya mantap. Oke, dari pasar merapat sini. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. See you in the next video. Tosnya mamanya pada wehela.